Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam video tutorial kali ini, yaitu saya akan membahas tentang fasilitas toolbox pada CorelDRAW X4. Lanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu tentang object tool. Kali ini saya akan membahas tentang toolbox perfect shape tool. Baik. Dalam kelompok Toolbox Perfect Shape Tool, terdapat 5 tool, yaitu yang pertama ada Basic Shape, yang kedua ada Raw Shape, yang ketiga ada Project Shape, yang keempat ada Banner Shape, yang kelima ada Callout Shape. Yang pertama yaitu Basic Shape. Basic Shape digunakan untuk menggambar bentuk umum. Caranya kita tinggal pilih Toolbox Basic Shape. Lalu kita manfaatkan fitur property bar. Misalnya kita ingin membuat bentuk loft. Kita tinggal klik dan drag. Atau juga membuat smile emoticon. Tinggal klik dan drag. Itu yang pertama, fasilitas Basic Shape. Yang kedua, ada Raw Shape. Caranya kita tinggal pilih Raw Shape, lalu kita manfaatkan fitur property bar, di mana Raw Shape digunakan untuk menggambar bentuk anak panah. Dalam property bar kita bisa memilih bentuk arah panah yang kita inginkan, misalnya arah panah satu ke kanan. Kita tinggal klik dan drag, atau juga arah panah ke kiri, kita tinggal klik dan drag. Atau juga dua arah panah, misalnya ke kiri dan ke kanan, kita tinggal klik dan drag. Seperti itu. Selanjutnya ada Flow Chat Shape. Flow Chat Shape digunakan untuk menggambar simbol diagram arus data. Caranya kita tinggal pilih toolbox flow chart set dan kita manfaatkan ke property bar. Kita bisa memilih bentuk tabel diagram arus data. Misalnya kita akan memilih gambar seperti ini. Kita tinggal klik dan drag. Itu yang ketiga. Yang keempat ada banner shape. Banner shape digunakan untuk menggambar objek berbentuk pita. Kita manfaatkan property bar. Kita bisa memberi bentuk pita yang kita inginkan. Misalnya pitanya seperti ini. Atau juga seperti ini. Bebas. Yang selanjutnya ada call out shape. Tepatnya ada di bawah sini. Call out shape digunakan untuk membuat label dan kotak dialog. Kita tinggal klik. Lalu kita tinggal memanfaatkan property bar. Kita bisa memilih call out shape yang kita inginkan. Nah, teman-teman, apabila ada yang ingin menambahkan komentar atau penjelasan dari desain kita, kita bisa memanfaatkan fasilitas scale outset. Seperti itu. Banyak macam-macamnya. Seperti ini. Kita bisa memilih sesuai dengan keinginan. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.